kan biasanya kan kalau di Lamongan Tanjung biasanya itu apa dimulai tahun-tahun ini kan nggak ada kegiatan seperti itu, tapi ini kok ada kegiatan seperti ini langsung itu sama sekali identifikasi itu warnanya meledak tau mas, katanya ibu-ibu itu katanya apa? Itu katanya anak yang merokok gitu ya iya ini tutup bawah ini sih pada awalnya memang warga tidak ngerti sekitar jam 11 itu ada suara ledakan yang sangat besar dan dikiranya ledakan itu ledakan trafo listrik. Biasanya kalau trafo listrik dibarengi dengan padamnya, padam listrik padam, tapi ini tidak padam. Akhirnya warga sekitar mencari titik lokasi dan ditemulah di TPD Al-Amir. Di dalamnya itu, Pak? Di dalamnya. Masih ada. Kondisi pada waktu itu gimana, Pak? Sudah terkapar. Kemudian warga evakuasi. Di bawah ada yang ke RSI, ada yang ke Jumnet. RSI Peragangan dan Jumnet dan rumah sakit Jumnet. Mereka sedang ngapain sih, Pak? Sedang membuat mercon. Seberapa besar, Pak? Besarnya, Pak? Kira-kira ketinggiannya itu hampir 1 meter, berarti mungkin diameternya 1, apa ya, set kaleng itu mungkin ya. Kemungkinan itu ada yang 1, biasanya bukan 1, ada yang apa, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo. Itu berapa anak, Pak? Beragam, sekitar 5 anak. 5 anak? Dari kejadiannya ada yang meninggal dunia, Pak? Ada yang meninggal dunia 1, kemudian yang 4 itu luka parah. Dengan kejadian seperti ini apa Pak tindakan selanjutnya dari pihak kelurahan Pak? Ya kami sudah tidak henti ini tiap tahun ya kita membuat edaran kepada RT dengan apa berisi larangan untuk membuat mercon, kemudian larangan untuk menerbangkan balon udara. Dan tiap tahun itu kita sudah membuat tiap rapat pun di rapat RT pun kita sudah menghimbau. Hari ini tim kami dari Satreskrim, Satintel, kemudian gabungan dari jajaran Satintel pulangi Polsek Buaran. Kemudian kita juga minta bantuan dari rekan-rekan Brimob dalam rangka kita mengidentifikasi awal di mana ada laporan dari masyarakat sekitar pukul 11 malam atau jam setengah 12 itu, jadi diduga ada anak-anak yang sedang bermain mercon. Kemudian informasinya adalah ledakannya cukup besar, nah, sehingga kita konsentrasi untuk melakukan identifikasi. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pekalongan Kota saat ini adalah mengidentifikasi, kemudian mengolah TKP, kemudian membawa korban ke rumah sakit. Kebetulan ada diduga ada yang meninggal, cuman kita belum ada kepastian dari rumah sakit seperti apa. Kurang lebih korban ini sekitar atau diduga teman-teman yang main mercon ini sekitar 5 atau 6. Tapi kita baru melakukan kegiatan identifikasi awal, sehingga kita belum bisa membuat kesimpulan yang sangat signifikan dari hasil temuan maupun hasil pemeriksaan. Jadi saat ini masih penyelidikan ya? Betul, betul. Pertama sekali kita melakukan pengumpulan bukti, penyelidikan dari warga sekitar seperti apa. Karena terus terang kami sangat kesulitan melihat TKP sudah bersih, sudah dalam kondisi seperti tidak ada kejadian. Namun memang tidak bisa kita pungkiri, ketika kita melihat di sekitar TKP itu atap lumayan cukup parah, sehingga itu yang menjadi nanti bahan kita dalam rangka mengambil kesimpulan. Untuk identifikasi awal kami belum mendapat data dari Kasat Reskrim, nanti tentunya kita akan berikan kembali ke rekan-rekan. Yeah.